Selamat petang dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Nama saya Molly Chong Vun Sing, memegang nombor metrik D20221120385. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang artikel-artikel mencuri. Hai guys, assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Siti Hajar binti Amran dan bernombor kad metrik D20221120245. Dalam video ini, kami akan mengulaskan tentang artikel yang menceritakan tentang mencuri. Kuala Lumpur, remaja yang sebelum ini tular dalam media sosial kerana dimandikan seperti jenazah akibat cuba mencuri tabung masjid, diperintah dihantar ke sekolah Henry Geni oleh Mahkamah Magistrat Selayang selepas mengaku salah mencuri wang tabung surau tahun lalu. Magistrat Nur Hafizah Rajuni membuat keputusan itu semalam selepas meneliti laporan sosial dikemukakan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM terhadap Daniel Iskandar 20 yang mengaku bersalah atas pertuduhan itu. Tertuduh adalah pesalah muda, oleh itu memerintahkan tertuduh dihantar ke sekolah Henry Geni sehingga mencapai umur 21 tahun, katanya. Seterusnya ialah definisi dan konsep mencuri. Definisi mencuri ialah mengambil kepunyaan orang tanpa kebenarannya. Konsep mencuri pula ialah hukuman dan cara pelaksanaan hukuman antara jenayah karun keseksaan Malaysia dengan Undang-Undang Jenayah Islam adalah berbeza. Seksaan bagi kesalahan mengikut karun keseksaan Malaysia diperuntukkan di bawah Seksyen 379 yang menyatakan barang siapa melakukan kesalahan mencuri hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 3 tahun atau dengan denda atau dengan kedua-duanya, dan bagi kesalahan kali kedua atau yang kemudian bolehlah dikenakan penjara atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripada seksaan itu. Berikut ialah faktor-faktor mencuri. Yang pertama ialah kemiskinan dan jurang ekonomi. Ketidakadilan ekonomi dan jurang pendapatan dapat mendorong seseorang untuk melakukan pencurian demi memenuhi keperluan hidup mereka. Individu yang berjuang untuk memenuhi keperluan dasar mereka mungkin merasa terpaksa untuk terlibat dalam aktiviti kriminal. Yang kedua ialah kebergantungan pada dadah terlarang. Keterlibatan dalam penyalahgunaan dadah terlarang dapat mendorong seseorang untuk mencuri demi menanggung ketagihan mereka. Keinginan untuk mendapatkan wang dengan cepat untuk membeli dadah seringkali mendorong individu ke kegiatan kriminal. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesan mencuri terhadap diri sendiri dan orang lain. Bagi paganut agama Islam, mengajar supaya jangan sesekali melakukan jenayah dan kekerasan termasuklah perbuatan mencuri atau merompak. Hukum merompak dan mencuri adalah haram dan berdosa besar kerana mengganggu ketenteraman masyarakat dan negara. Bukan sahaja penganut agama Islam, tetapi semua agama juga mengajar kita untuk tidak berbuat jahat, dosa dan mencuri. Seterusnya ialah strategi menangani masalah mencuri. Strategi yang pertama adalah mempraktikkan apa yang diajar agama. Yang kedua, menguatkuasakan undang-undang. Ketiga, menghayati ajaran agama. Dan yang keempat, ingatlah diri tentang azab Allah. Pesanan kepada diri sendiri terhadap perbuatan mencuri. Yang pertama, bertaubat daripada segala dosa tidak kira besar atau kecil. Dan yang kedua, menegur atau mengingatkan agar tidak mencuri.